Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengerjakan host Kobelco yang bocor ya, host track ya teman-teman. Jadi kita akan menukarkan kepala sama kepala host tersebut ya, karena memang tidak cocok, jadi kita akali saja ya. Jadi ada host ini cuma tidak cocok antara kepala ya, jadi kita tukarkan saja, nanti kita las ya, kepala kita potong dan nanti kita tukar pasang kepalanya, lalu kita las ya teman-teman. Ini akal-akalan saja ya teman-teman. Yang penting bisa jalan-jalan dulu ya, bisa cari-cari rezeki dulu ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau sistem ganti ya teman-teman, agak susah ya teman-teman, soalnya jarak antara tempat bekerja dengan toko cukup jauh ya teman-teman. Jadi kita akal-akalan saja dulu ya teman-teman. Oke. Oke, jadi di sini kita menggunakan las kuningan ya untuk menyambung kepala sama kepala ya. Kita menggunakan las kuningan dengan berdoa. Dan pekerjaannya juga harus rapi ya teman-teman, biar nantinya tidak ada kebocoran di bagian counter valve ya. Jadi inilah hasilnya ya, meskipun tidak terlalu rapi teman-teman, tapi ini dijamin tidak akan bocor ya. Dan kita harus teliti ya teman-teman dalam mengerjakan pengelasan tersebut. Oke. Di sini ya teman-teman ya, letak hostnya ya. Oke. Bawa lagi. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, tracknya sudah bisa fungsi ya, karena memang tadi cuma permasalahannya di bagian host. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya dari video saya, cara merubah kepala host. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.